warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Terima kasih buat yang baru aja nemuin channel ini, dan selamat datang buat yang baru aja nemuin channel ini. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan juga klik lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan dengan video-video aku yang terupdate. Masih dengan tema bayi-bayian, karena emang lumayan banyak barang dan keperluan bayi yang aku beli, dan sayang banget kalau misalkan nggak direview karena mungkin info ini bakal bermanfaat juga untuk ibu-ibu lain di luar sana. Di video kali ini aku udah pegang kaleng Nash, ini udah habis. Nah, jadi kenapa aku awalnya membeli si ini, karena aku tipe orang yang anti ribet-ribet klub ya. Kalau misalkan ada ibu-ibu yang pro banget untuk bikin makanan bubur bayi sendiri, gak apa-apa juga sih ya. Tapi kalau aku pribadi, aku tipe yang gak mau ribet gitu. Jadi aku lebih memilih untuk beli tim atau bubur yang udah langsung siap kita pakai gitu. Memasuki anak aku yang usianya waktu itu 6 bulan lebih 1 mingguan lebih gitu, aku baru aja kasih anak aku ini, si Nice ini. Awalnya itu aku beli 6 kaleng, ngetok 6 kaleng. Aku berpikir itu mungkin bakal bisa ngetok untuk jatah 2-3 bulan. Tapi ternyata 6 kaleng di anak aku cuman bertahan selama 1 bulan. Akhirnya aku beli di Shopee. Nih, aku beli lagi. Dan untuk yang sekarang aku lagi coba beli yang ini. Nih, ini beli yang karton. Untuk yang karton aku beli 3. Nih, ini ada rasa salmon, kemudian ada rasa kakak, dan juga ini ada rasa ayam. Kemudian ini juga masih ada 3 ini. Ini masih ini rasa salmon juga, kemudian ini rasa sapi, dan juga ini rasa kakap. Nah, kalau misalkan ibu-ibu di luar sana ada yang mau order ini, jangan panik kalau misalkan dia tuh packagingnya bakal penyok-penyok seperti ini, karena dia emang packagingnya tuh ringkih gitu, ini tuh dari karton gitu. Tapi kalau misalkan untuk bawahnya dan juga tutupnya, dia seperti dari seng gitu. Tapi ini tuh rapuh banget. Jadi awal-awal anak aku makan, aku tuh cuman coba 2 sendok doang. 2 sendok tuh udah bisa jadi 3 kali makan. Dan alhamdulillah anak aku tuh lahap banget makannya. Akhirnya setelah masuk 7 bulan, dalam sehari tuh udah bikin 4 sendok. Dan mungkin bisa terbaca, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan kalau untuk isiannya di sini tuh, di setiap packagingnya dia tuh ada isiannya. Karena ini yang sapi, dia udah ada ini, ada campuran kacang tanah, ada kacang panjang, kemudian ada daging sapi, dan juga ada brokoli putihnya. Nah, jadi setiap menu dia tuh udah punya varian buah dan juga sayur yang beda-beda. Bukan buah ya, sayur maksud aku. Jadi setiap menu dia punya varian sayuran yang beda-beda nih. Nah, di sini sih dia klaimnya ini adalah bubur atau tim organik. Cuman pas anak aku baru aja pakai ini sampai sekarang dia usia 8 bulan, aku belum jadiin ini tuh sebagai tim gitu. Jadi masih aku konsistensinya tuh masih mirip seperti bubur daripada lebih ke tim. Solusi lain kalau misalkan ada anak ibu yang belum bisa menerima ini bubur atau tim, maksudnya beras ini dalam bentuk bubur atau tim, bisa banget kita jadiin ini bubur atau jadiin ini tim, kemudian kita saring pakai saringan yang super halus gitu. Jadi nanti hasil akhirnya dia bakal seperti apa ya, seperti pure gitu hasilnya. Jadi lembut banget tanpa mengurangi nutrisi yang ada di dalamnya, karena semuanya bakal kesaring, dan setelah matang ini tuh semuanya bakal lembek gitu. Jadi gak usah khawatir dari semua varian, yang gak ada rasa yang gak aku suka karena semua suka, tapi tetap ya semuanya tuh plain, gak manis, gak asin. Jadi untuk mengakalinnya, aku biasanya bakal tambahin parutan keju untuk anak aku. Tapi untuk anakku sendiri, mau dia ditambahin keju atau enggak, dia tetap lahap makannya. Alhamdulillah bisa kita masak pakai air biasa atau pakai air kaldu. Dan juga sama juga untuk yang ini, yang untuk yang karton, yang kemasan karton, dia juga bisa kita tambah atau kita rebus pakai air biasa atau pakai air kaldu. Cuman kalau selama ini aku belum mencoba memakai air kaldu, jadi masih aku pakai air biasa gitu. Mungkin nanti kalau anakku udah 9 bulan bakal aku coba dia pakai air kaldu ayam atau kaldu sapi gitu, supaya lebih ada rasa lemak-lemaknya dikit. Oke, video aku kali ini, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.